Sobat FISIP, langsung akan kami sampaikan update terkini mengenai COVID-19 di Banyumas yang selengkapnya dalam liputan berikut ini. Hingga hari ini, Jumat 19 Juni 2020, terhitung terdapat jumlah pasien positif COVID-19 di Banyumas ada 10 orang. Lalu bisa dilihat dari perkembangannya sejak 10 Juni 2020 hingga hari ini 19 Juni 2020 adalah sebagai berikut. Lalu untuk total jumlah pasien yang sembuh dari positif COVID-19 di Banyumas ada 58 orang dan yang meninggal dunia dari positif COVID-19 di Banyumas ada 4 orang. Nah Sobat FISIP, demikian tayangan kurva yang sudah ditayangkan tadi bahwa terjadi peningkatan pasien COVID-19 di Banyumas. Dan tentunya untuk Sobat FISIP, jangan lupa untuk selalu menggunakan protokol kesehatan dan juga menjaga kesehatan ketika akan beraktivitas di luar rumah. Dan untuk Sobat FISIP, jangan lupa juga ketika akan menyentuh mata, hidung, dan mulut, jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Berikut adalah update yang dapat kami laporkan hari ini, Jumat 19 Juni 2020. Saya Anissa Dewi, mewakili seluruh kru FISIP on this week Breaking News. Kali ini, pamit undur diri, selamat siang, dan selamat beraktivitas.